Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di game Call of Duty Mobile guys ya. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin bermain apa ya, Battle Royale ya guys ya. Ranked ini masih season 1 ya. Saya nggak tahu kalau yang Battle Passnya ini udah season berapa. Jadi hari ini ada Battle Pass baru ya guys ya. Jadi seperti video saya sebelumnya, jadi kemarin saya tuh nge-push tier sampai 50 guys, biar dapet ini ya, CP nya itu 320 ya guys ya, lumayan. Jadi kita langsung saja beli ya guys ya, nanti kita sekalian nyobain main ya. Saya masih di rank, masih nggak bisa main guys, masih di master berapa sih, master 1 apa berapa gitu. Jadi di sini kita langsung beli saja ya guys ya, beli premium pass di sini, kita beli yang 320 ya guys, biar semangat main gitu, semangat ngepush ya guys ya. Oke, dapat apa ini guys? Oh, dapat ghost. Kembali ke dasar, Simon Riley adalah operatif elite untuk 141. Jadi kita dapat karakter baru ya guys ya, kita gunakan ya karakter barunya. Kemudian kita lanjut, dapat apa lagi ini? Lumayan guys, dapat ASM 10 snack skin. Ini damage 34, fire rate 55. Ini kita gunakan ya guys ya. Kemudian kita lanjut lagi, dapat emote guys ya. Wow, keren guys, dapat emote bersembunyi di balik apa ini, hold the line. Emote hold the line kita gunakan ya, kita gunakan di sini. Akhirnya penuh ya guys emote kita. Kita lanjut, kemudian dapat banner ya, sekuat reunited. Dapat lagi EMP dengan kamu lightning rod. Ini apa, saya nggak tahu, asal ya ya aja ya guys ya, maklum baru pemula guys ya. Jadi kita biar ini tipe 25 ini nanti ya, ini ada skin helikopternya. Ini kita lihat dulu ya guys ya, yang baru di Battle Pass itu apa aja. Ini karakter tadi ASM 10, ini emote yang tadi itu ya, lumayan keren ini. Kemudian banner. Ini kita dapat ini ya guys, CP 100 sih, lumayan ya guys ya. Kita tadi habis buka Battle Pass langsung dapat lagi ya guys ya. Karena saya sudah push sampai tier berapa sih? 5 ya, baru 5 ya. Kemudian dapat ini apa sih? C. Kemudian dapat Ninja Holstred ini. Nah, di sini nanti kita bisa mendapatkan helikopter ini guys ya, keren guys skinnya. Kemudian dapat CP lagi 10, dapat yang baru apa lagi ini, NA45 Poches. Ini baru ya. Kemudian background, kemudian tipe 25 yang tadi itu keren banget ini. Ini di level, ini di tier 10 ya. Kemudian dapat CP lagi, kemudian apa lagi ini? Ini karakter baru ini ya, Charlie Striker. Setengah dari pertempuran adalah intimidasi. Kemudian dapat ini lagi, skin helikopter lagi ya guys ya. Kemudian skin wingsuit ini buat turun ya. Kemudian ada termite holster cell. Dapat CP lagi guys, 10, lumayan ini ya. Kemudian dapat Desperado, ini apa juga saya belum tahu. Dapat SVD guys, ini keren guys, lightning rod SVD. Kemudian motorcycle, skin motor baru. Kemudian Jack 12 ini ya, senjata. Dapat CP lagi kita. Kemudian ini dapat apa ini, X-ray ini. Spotter, dapat skin baru lagi guys, CR56 Amex ya, pouch ini ya.
Kemudian dapat COD poin lagi ya, guys. Sama dapat KRM 262 pouch. Ini pouch maksudnya ini tema battle passnya mungkin ya. Dapat gantungan kunci. Ini saya tuh kalau di COD itu CODM ini item-itemnya tuh ya menurut saya hampir mirip-mirip, cuman banyak yang gratis ya. Maksudnya lebih banyak gitu skinnya yang murah gitu ya. Di Battle Pass aja skinnya lumayan banyak banget ini. Ini ada Outlaw ini. Kemudian ada Bubble Gun, dapat CP lagi kita di level tier 32. Kemudian dapat skin mobil ini ya guys ya. Ini mobil apa ini? ATV Holster Cell. Kemudian dapat karakter lagi ya guys ya. Jadi kalau di di CODM itu karakternya itu ya jadi satu sama baju-bajunya. Jadi bajunya enggak ribet makain satu-satu, enggak sih. Kemudian dapat Locus, ini senjata ya, skin pouch. Kemudian dapat COD point lagi, CP 30. Dapat gas grenade, parasut. Kemudian apalagi ini BK57, ini keren banget, guys. Senjatanya ini skinnya keren-keren, guys. Dapat clone anjing ini ya. COD point 10. Kemudian ini lagi CC itu maksudnya apa? Yang tahu tulis di kolom komentar ya, koin lah intinya gitu ya. Kemudian M4 LMG Lightning Growth. Ini keren, guys. Warnanya biru ya. Dapat ini apa ini? Emote lagi ya. Spray seri Adaman. Gantungan kunci lagi. KXR Lightning Rod ya. Kemudian dapat 50 GS Lightning Rod juga, CP 100 ini yang di level 49. Kemudian di tier 50 itu kita dapat Gravity Snake sama Jack 12 lagi. Sama karakter ini guys, Alec Hadwired. Ini ya, ini di tier 50 guys ya. Kemudian ya ini sudah ya guys ya. Jadi lumayan guys ya, kita sudah buka baru battle pass baru ya guys. Kita main langsung saja. Kita sebentar ini kita klaim. Lumayan ini. Tadi ngeklaim apa tadi ya? XP-nya itu ya. Nah, sudah dapat NA45-nya ini. Ini kita langsung dapat ke tier ke 8 guys. Lumayan guys. Kemudian kita langsung main ya guys di mode ranked. Kita ke battle royale langsung, ini di master berapa? Master 5 guys. Ini musuhnya keras-keras juga guys. Oke, kita langsung saja ya guys. Helikopter, ada sejumlah helikopter yang tersebar di map ini ya. Keren, keren banget guys. Helikopternya tuh keren banget pokoknya guys. Posisi helikopter akan ditampilkan secara real time di minimap. Jadi dari map itu di atasnya tuh udah kelihatan, guys. Nah, ini mana ini karakternya? Oh, ini. Ini tadi pakai karakter baru itu ya. Jadi tuh asiknya tuh kalau main CODM ini grafiknya tuh keren banget guys. Cuman kadang yang masih bingung itu auto scale guys ya, yang arah-arah anak panah itu ya. Jadi kalau di Free Fire tuh kan kalau kita ngadap ke sana ya arahnya ke sana gitu. Kok cuma dua orang ya? Ini dua orang mana lagi nih? Padahal squad tadi. Cuman dua orang tok guys. Ini kita turun di bus station ini ya. Ini arahnya kemana sih? Oh, ke sini. Oh, telat itu yang nomor 3 itu.
Kita cuma dua orang tok guys, ini gimana ini? Pasti tusun nanti guys. Di rank master 5 guys. Ini apa ini isinya? Ini ada step di kanan, di kiri maksudnya. Loh, ini loh guys. Wow, gile. Mana tadi? Susah ini guys ya. Bentar-bentar cari senjata dulu guys. Belum dapat armor. Waduh, musuhnya banyak guys. Bentar guys. Sebelah kanan ada, sebelah depan ada. Wow. Ini depan saya guys. Waduh, langsung mati guys. Susah banget ini guys. Wow, langsung game over lah. Temen kita tadi mana? Waduh, nggak lihat ya. Kayak gitu guys. Ini kalau di master tuh musuhnya tuh keras-keras guys. Nggak apa-apa ya, kita ulang lagi ya guys. Oh, teman kita tadi nggak tahu tiba-tiba udah mati. Ini tusun keberapa ini? Minus 27 guys sih. Lumayan ini. Ini kalau minus tirnya juga nggak nambah ya. Oke, kita coba lagi ya guys. Tadi itu belum siap guys. Malu masih pemula ya. Dari kemarin tuh ngepush tir itu ya mainnya cuman ngendok-ngendok aja guys, karena kan yang penting kan mendapatkan CP kembalian gitu guys. Jadi kalau sama sih, kalau mainnya apa di pinggir-pinggir gitu rotasi ya pasti naiknya cepet. Cuman ya itu, kalau kita udah naik musuhnya ya keras-keras gitu. Jadi seperti itu ya. Kan kemarin kan saya kan ngejar ini, ngejar apa? Ngejar CP-nya ya, biar dapat CP gratisan. Biar dapat CP gratisan, guys. Kita nanti cari helikopter ya, guys. Keren, guys. Kalau nyari, kalau nggak bisa naik helikopter. Terkadang tuh saya tuh susah bedain ini bot apa pemain player asli gitu. Soalnya pakaiannya tuh kayak gini-gini gitu guys. Seragamnya tuh hampir mirip bot gitu guys. Bikin pusing guys. Makanya mau buat mau enggak harus kita habisin nanti ya. Oke, kita ini 4 orang ya, kita ikut aja ya. Susah banget guys, turun di tengah langsung mati ya guys. Kita lihat ini kita jadi leader apa enggak tadi. Oh iya, kita jadi yang pertama ya guys. Kita langsung turun di helikopter tuh sini sebenarnya. Oh, sebelah sana itu ya. Kita turun di pinggir ya guys ya, biar enak gitu guys lootingnya. Kita nanti naik helikopter ya guys. Kita turun di Nocton. Di Nocton ya guys, bentar. Dapat tas CBR4 sama kilo atau apa tadi ya. Ini mainnya masih kayak bot ya guys ya. Jadi masih pemula, jangan diejekin ya guys. Corded. Kita looting dulu ya guys. Itu nggak bisa naik, nggak bisa keluar. Bentar, kita cari lootingan dulu yang banyak ya, biar gak kaget kalau ketemu musuh guys.
Susah kalau belum pakai armor juga. Biasanya ada suara supply boski gitu ya. Atau apa itulah. Artinya apa yang tahu tulis di kolom komentar ya. Kalau pas lagi pakai armor gitu ada suara gitu. Ini ada M4 ini. Ini ada aspal. Udahlah, kita yang penting make-make senjata aja. Tadi tuh helikopternya, oh di sini helikopternya, guys. Kita ambil helikopter ya, guys. Udah ada musuh, guys. Ini mungkin ini buat ini, guys. Sering kalau muncul tiba-tiba gitu pasti buat, guys. Tuh depan kita ada helikopter ya, guys. Oh, ada musuh, ada musuh. Bot lagi, guys. Kita mau naik helikopter, guys. Wow, keren, guys. Mantap, guys. Jadi tuh zonanya tuh juga cepat, guys, di sini jalannya. Jadi ya kalau sudah zona mau menyusut ya, kita harus segera ini ya, masuk ke zona aman. Tuh teman kita yang nomor 3 itu udah di mana itu? Ada apanya ini? Wow, keren, guys! Waduh, nabrak! Kita ke sana ya, guys? Ya, kemana itu? Setan tolol! Wow, keren, guys. Wes. Waduh, ada musuh, guys. Tadi tuh di depan tuh ada musuh. Mana tadi? Ada satu orang di sini. Oh, itu. Oh, udah dibunuh sama teman kita. Kanan ada musuh, kiri-kiri ini buat ini. Kiri ada musuh lagi, pasti buat itu. Kita looting-looting juga. Depan ada musuh. Oh, ini player asli, guys. Ini player asli nih, guys. Ini darah saya sampai berkurang lumayan ini, guys. Ini biasanya temennya nanti ambil dogtag ke sini nanti. Ganti M13 saja lah. Supply boski. Kita tungguin di sini ya, guys ya. Nanti ada yang kesini biasanya. Kalau kalau beneran player itu loh ya tadi ya. Nah, tuh sebelah kiri. Ini ya. Ini ya. Ini ada PKM ini, saya pakai PKM aja lah. Ada step, ada step.
ada step sebelah kanan. Tuh kan bener. Engaging the enemy. Oh, ada temennya lagi. Woi, rame guys, rame. Masih ada orang. Mana tadi? Oh, udah dihabisin teman kita. Loading dulu ya guys. Oh, masih ada. Mana tadi? Masih ada suara, ada step sebelah kanan, sebelah kiri. Tuh kan bener. Ini nih. Waduh, di sampah teman kita ya guys. Tadi kita yang lihat loh. Supply box here. Artinya apa itu supply box ya? Oke, kita mungkin masuk ke zona dulu ya. Tadi helikopter kita mana? Helikopter kita di sini. Woi, aku numpak, woi. Wah, semua aku ditinggal. Yoi. Wes, mantap, guys. Oh, ada musuh, guys. Tadi mana musuhnya? Dia naik mobil itu ya. Waduh. Enggak tahu tadi ini. Waduh, kurang ajar. Kurang ajar, tadi tuh kirain tuh yang ngendarain udah jago, ternyata masih. Kita tunggu teman kita ya guys ya. Waduh, mati lagi, mati sekali. Tinggal satu orang. Ini masih 40 guys orangnya guys. Nggak tahu ini orang semua atau bot ya. Ayo ambil dog tag-nya. Menunggu anggota tim untuk mengambil dog tag kamu. Kiri. Kiri ada musuh, guys. Belakang tuh ada. Teman kita keluar tadi ya. Kita tungguin ya guys ya. Sebelah kanan ada step. Ini tuh kalau namanya tuh Cina itu, dia tuh bot atau player ya. Kadang ada yang player. Kalau digabung server-servernya tuh nggak enak itu guys. Sebelah kiri ada dua orang. Itu dia pakai apa itu ya? Kok warna biru-biru gitu? Saya tuh nggak tahu guys. Belakangnya masih ada satu. Dia milih lari ya. Dia milih ngamanin poin mungkin. Kita lihat ya guys ya, teman kita ya, apakah bisa winner winner
atau mati. Dia pakai senjata apa itu? Saya tuh belum terlalu hafal juga, guys. Senjata nama-namanya. Kiri ada musuh kiri. Udahlah. Peringkat 10 ini tusun lagi guys kita mungkin ya. Kita lihat. Kill 8 guys, lumayan guys ya. Walaupun mungkin buat semua ya, nggak tahu juga. Naik, cuma naik 5 guys, 5 poin. Oke. Jadi seperti itu tadi ya guys. Kita tiernya pasti naik nih, mudah-mudahan ya. Naik jadi 9, dapat background ini ya guys ya. Snapshot. Ini nanti saya lanjutin ya, nge-push tier-nya ya. Guys, keren guys. Jadi seperti itu dulu ya guys ya, kita main hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, buat teman-teman pecinta Class of Duty Call of Duty Mobile maksud saya. Saya boleh like, komen, dan subscribe. Dan nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.